Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak share tips untuk menjaga solat. Setiap orang Islam wajib menunaikan solat 5 waktu. Perkara pertama yang akan dihisab di akhirat kelak ialah solat kita. Nabi Muhammad SAW membandingkan orang yang solat 5 waktu seperti mana orang yang mandi 5 kali sehari. Dirinya menjadi bersih dan suci. Selain itu, solat juga dapat mencegah kita dari melakukan kemungkaran. Allah berfirman, sesungguhnya solat itu mencegah diri dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Orang yang solat 5 waktu akan mendapat pelbagai ganjaran yang berlipat kali ganda. Namun, apakah cara dan tips untuk menjaga solat 5 waktu? Pertama, kita perlulah berdoa kepada Allah agar dikurniakan hidayah dan kerajinan untuk solat. Kedua, pada peringkat awal, kita perlulah mendidik diri kita untuk solat 5 waktu walaupun dengan paksaan. Lama-kelamaan, kita akan terbiasa dan mudah untuk mengerjakan solat. Ketika haruslah berusaha untuk memahami dan menghayati bacaan di dalam solat supaya solat menjadi lebih khusyuk dan juga kita dapat merasai kenikmatan solat. Seterusnya, kita juga digalakkan untuk solat di masjid kerana ia dapat mengatasi sifat malas ketika solat secara bersendirian dan mendapat 27 kali ganda ganjaran pahala. Selain itu, ibu bapa juga perlu memainkan peranan dengan mendidik anak-anak untuk sama-sama solat berjemaah sejak dari kecil lagi. Kesimpulannya, marilah kita berusaha untuk menunaikan solat 5 waktu dan mengajak rakan-rakan kita yang lain agar bersama-sama menjadi hamba Allah yang soleh dan beriman. Dapat beramal.